yang kecil tahan lama apa yang gede cepat? Itu berduaan mulu. Ungu-ungu kayak janda. Kayak janda ya, goblok-goblok. Enggak katanya pengen kontennya kayak sama gua aja. Tadi tanya jalan. Wah, goblok ya, Bang. Mana? Selingkuh loh. Parah ya. Parah dia selingkuh. Udah, dia tinggalin, tinggalin, tinggalin. Tinggalin, tinggalin. Iya, Bang. Marah, enggak mau. Enggak mau. Ya, Del marah. Ya, ya mampus. Enggak bisa konten, enggak bisa konten. Enggak bisa konten, enggak bisa konten. Udah, selingkuh sama. Iya. Siapa, siapa? Siapa? Dari tadi nunggu. Enggak, emang gitu ya. Dia mati dari gua tadi. No, iya emang. Parah, gua muter gitu ngejar dia. Nah itu mending nyari yang kayak Dikon apa yang B aja tapi setia gitu. Enggak bisa konten dia, enggak bisa konten Adelia marah. Ada foto di kamera. Ada tadi. Sekarang udah ada di mana coba di Pida ini sama si Dikron sama si Den Bagus juga ini. Wah, wow, sama si Alex Rider juga ini. Kayak kontol ya, Bang. Gua banget juga. Ini gimana dah? Bro, ini antara gua apa Den Bagus? Enggak dua-duanya biar aja. Iya, makasih. Enggak dua-duanya berarti ke gua gitu kan. Emang. Jadi, tar dulu mau tanya dulu. Apa? Lu putus sama si Ariel kenapa? Nah, kenapa? Nih, itu bukan alasan. Gua apa lu selingkuh? Oh, gimana? Gak boleh main. Wah. Gak boleh main sama saudara. Aku menangis membayangkan betapa kejamnya. Kuntul. Bagus, bagus thumbnailnya di sini ntar. Ntar thumbnailnya bagus di sini. Ntar bagus deh di sini thumbnailnya. Parah ya, aduh, aduh. Oh, jadi ntar bolongnya itu di sini sama sini. Wah, parah ya, Bang. Ciri-ciri cowoknya tinggi, tinggi. Cakep. Oh, cakep terus. Iya terus. Banyak. Iya terus. Banyak. Gua banget. Tinggi tinggi, setia, ganteng, duitnya banyak, mundur. Ada lu. Ada lu. Dia tahu. Emang. Oh, itu ciri-cirinya kayak gitu. Iya itu. Enggak mau enggak suka gelai katanya. Dulu pernah. Gelai. Kak, assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Kalian nyari aku enggak? Enggak. Kenapa? Tadi sih. Tadi bisa perasaan. Nih, Nabila. Jadi gimana? Tadi yang gimana lu buruan nih? Bener tadi yang serius. Yang serius. Yang cakep. Ya. Berarti kamu yang cakep lu mundur udah enggak ada. Yang setia lu mundur. Soalnya lu enggak setia. Terus. Ya, ya bisa. Iya. Nah. Kalau good looking ini yang datang ini baru nih. Ini yang gede enggak terus ini. Iya, yang kecil aja, yang gede aja deh. Apanya yang ya. Badannya yang gede. Oh, badannya. Yang kecil tahan lama apa yang gede cepat? Tos mulu. Nabila buru. Ini Nabilanya duduk situ. Nabila duduk. Nah, biar enak ngobrolnya. Mana? Kan kita itu yang mana ya? Yang kecil tahan lama atau yang yang
gak tahan lama. Yang gede tapi tahan lama, mending gitu ya. Tahan lama gitu maunya. Enggak, yang cepet aja kelar udah. Oh, berarti gede tapi cepet. Dia sukanya ini. Wala. Ada Instagram lu. Oh, ntar gue taruh di link. Nah, coba. Aku lihat Instagramnya. Dia punya Instagram 2 soalnya. Jadi cari cowok. Kita dulu itu kayaknya lagi buka kamera deh. Enggak ada. No. Mana temennya? Mana? No lagi Sam. Siapa? Itu ponakan. Ih, kok? Dia jauh banget kayaknya mainnya. Arah, lu juga sama mainnya ke sini jauh berarti. Naik motor, naik sepeda. Oh, kamu dapat berapa bulan kemarin? Kamu dapat berapa bulan? Ida, lu diapain? Biarin. Kemarin lu pacaran dapat berapa bulan? 3. 3. Kok lama? Oh, berarti cepet ya? Kalau 3 bulan itu cepet. Enggak, dia udah suka dari tahun yang lalu. Heeh. Dia mending lagi curhat. Cari pacar apa mantan? Mantan lah. Mantan pacar. Mantan pacar. Iya, berarti bernyanyi. Tadi sama Den Bagus diajakin kemana? Sampai depan, baik lagi. Bolong gak ininya dadanya, eh belakangnya? Oh, lihat. Iya benar tuh, bolong. Iya. Parah emang. Katanya punya hujanin bagus gede tadi aku pegang katanya dia gitu. Badannya gede maksudnya. Aduh, masa gua baru dapat 5 menit. Dia lagi PMS si Maulida. Sama siapa? Dia memang kesel mulu. Gua setiap ketemu dia kesel mulu dah. Maaf, orang baru kan ketawa-ketawa. Tadi no kayak orang, oh gua harus duduk juga. Tadi kayak orang PMS dia jangan ngobrol dia mulu. Berarti putusnya bareng kamu? Enggak, duluan. Beda seminggu. Siapa yang duluan? Putusnya? Iya kan ya, dak. Gua duluan kan seminggu, terus baru. Lu mah gak punya pendirian, ngikut-ngikut. Dia duluan. Iya, bengek. Iya, bengek, timpuk ya. Nih, lempar. Nah, gitu emang. Timpuk ini, Kak. Iya, mending ngomongin masa depan kita aja ya. Parah. Masa putusnya bisa barengan kayak gitu, itu. Itu emang rencana. Oh, direncanain katanya. Direncanain. Yang ganteng banyak, tapi yang setia jarang. Iya, jarang. Gimana? Sakitin. Iya. Cowok terbuat dari apa sih? Ghosting dulu baru. Enggak mampus. Enggak. Salahnya ini sih dia nyari kriterianya yang salah itu. Itu yang salah itu. Cari cowok jangan mulu-mulu. Iya, yang penting setia aja udah gitu. Gimana? Mau. Oh, enggak mau. Gimana? Gimana, Bro? Kayaknya ini pakarnya dah. Banyak duit. Iya, satu. Udah paling utama kan banyak duit. Oh iya. Pantes sakit pantes disakitin mulu kriterianya kayak gitu. Gua banget. Berarti harus sesuai sama kita lah. Iya, serah. Kundel emang. Ya udah dia berarti jadi ceweknya kayak gitu. Pak, jadi cowoknya kayak gitu parah bener. Mundur dong, durasi. Goblok emang. Ini cari kalau saya detik. Ke depan. Motor goblok. Kan jalanan keren, bobo. Ke depan. Buru. Susah ntar susah. Oke, kondol emang kondol. Jadi gue diajak muter-muter sama si Cungkring gitu, Mbak. Mau mencari dede gemes ini. Tapi enak di belakang udah. Hei, enak dibonceng di belakang. Deket. Emang ya. Enak. Bikin banget anjir ini. Emang joknya itu mah. Emang tuh enak. Jadi kalau meluk tuh enak noh. Deket dong. Ya kan usia jauhnya. Cuma deket emang gitu noh. Dekat gitu gua dibonceng di belakang itu kayak ini enak gitu. Iya, enak kan? Ini makin enak. Iya, enggak pegel. Emang kayak kontrol gitu. Jadi gua dibonceng di sini tuh enak mantul itu. Jangan. Parah tinggalin sama itunya. Berhenti.
Eh kuntel emang itu. Itu berduaan mulu. Ungu-ungu kayak janda. Kayak janda yang goblok-goblok. Lo pacar lu no? Lo pacar lu? Gua godain cewek di depan pacarnya. Emang goblok itu kan kuntel. Parah emang. Hah? Duh. Enggak, katanya pengen kontennya ke sama gua aja. Tadi tanya jalan. Oh. Wah, goblok emang. Mana? Apa sih sama aja? Oh. Emang. Parah, udah enggak mau sama lu. Nel, Nel. Nel. Eh, Adel Amel. Apa sih? Oh, itu ya. Atau muka maskernya enggak kelihatan sama sama semua goblok. PA. Hah? Ya udah konten Gi. Eh, tahu enggak lu ntar di konten gua dia selingkuh lo. Parah ya. Parah dia selingkuh. Udah, dia tinggalin, tinggalin, tinggalin. Tinggalin, tinggalin. Ntar judulnya selingkuh. Iya, emang. Marah, enggak mau, enggak mau. Ya, Adel marah. Ya, ya mampus. Enggak bisa konten, enggak bisa konten. Ya, ya enggak bisa konten. Kemarin cuekin sama Adel udah berapa hari ya? Iya itu gak bisa ngontrol. Sama Ahmad jalan dari tadi. Nah nungguin aja. Gak bisa, gua gangguin yang lagi pacaran. Gak bisa konten, gak bisa konten. Udah selingkuh sama gua. Cicin tau gak? Apa? Gimana? Kan konten aku putri ya? Ah. Cicin ini udah tunangan, eh bukan cicin. Iya. Yeah. Kan sama gua itu. Parah. Masih ngitin Adel jangan. Oh iya. Kan ntar judulnya itu Adel masih marah. Udah kabur. Kecuali gini Del, kecuali kan misalkan kalau iklan. Oh, ini enggak apa tuh. Mampus sih cuekin. Parah emang. Parah. Marah ya? Marah emang ya. Marah. Iya ya. Apa? Mau apa tuh? Mau gimana juga ya? Iya. Siapa? Siapa? Dia. Emang? Hah? Dari tadi nunggu. Enggak, emang gitu ya? Iya nih, dia mati dari gua tadi. No, iya emang. Parah, gua muter gitu, jadi dia. Lu kan juga ada dia buruan. Emang? Emang lu? Nah itu, mending nyari yang kayak diiklan apa yang B aja tapi setia gitu? Gak bisa konten, gak mampus. Gak bisa konten dia, gak bisa konten. Adelnya marah. Ada konten di kamera. Ada, tadi duduk di sini. Tadi, gue ceweknya. Nih, gini. Ini, ayah, marah. Tadi mampus gak bisa konten. Tadi Del masa Del kan itu Del itu kan jomblo katanya nanyain gini. Oh nanyain gini. Gini kriteria cowoknya kayak gimana. Oh itu gue banget sih ya, marah emang marah. Ada, hey, ada cewek, ada cewek. Godain. Ada. Del, awas Del, mau godain cewek bertiga noh, awas. Ini, awas. Iya, iya. Del semangat larinya deh. Jangan buat cuplikan buru. Ah, goblok. Udah, sana. Terus. Mampus ngeledekin si Dikron, enggak bisa ngonten dia. Si Delnya marah, Bung. Nah. Aduh capek aing ngeledekin si Dikron ya. Ah gundul emang. Alah bah, capek banget aing. Apa? Selamat. Udah di rumah. Tadi sini kok belum ada ininya aing. Belum ada ininya kalau sini mah. Iya. Ini. Ini. Udah gua ay cantik katanya. Ntar gua judulnya nemu janda di jalan ungu. Ala baju parah. Gimana ya kita kemana ya?
Parah emang gitu ya, gue udah. Nih kita penutupan aja apa gimana ya, gue bingung ini. Orang-orang udah pada cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok, dia juga cewek, cowok. Enggak, cewek, cowok, lu kesono, lu kesono. Dia tadi kesama si Ono gitu, gue sendirian aja gitu, jadi udah lah. Udah pas rasi gitu, cocok gitu. Oke, gue sendirian aja, mungkin udah cukup sekian ya videonya ya, gue capek ngebacot mulu gitu. Berapa menit? Lima. Mungkin, tuh situ tuh. Hei, sama ibunya. Sama neneknya gue mau ke... Oke, mungkin video ini cukup sekian ya, semoga menghibur untuk kalian, bisa membuat kalian bahagia ya, dan bisa membuat kalian juga tertawa ya. Assalamualaikum.